Alhamdulillah cabeku udah bagus-bagus. Bentar lagi panen. Mau kemana, Li? Mau main. Dan malam-malam pulangnya? Ya. Aduh, Ali. Kok enggak pernah berubah? Ayo, luar atas ini. Ayo. Hei, bro. Hei. Gimana kabarnya? Baik, bro. Oke. Pak, airnya nambah satu lagi, Pak. Iya. Kenapa? Menemel bro, ayo lo gini. Oke. Makasih pak. Panas. Di, kamu udah nyampe mana ke sini? Oh, kalau aku udah sampai meeting. Kalau kamu udah nyampe mana? Legend. Oke. Aku minta gendong sama Ardin. Iya. Ya udah, aku balik dulu ya. Iya, hati-hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dari mana, Nak? Kok baru pulang? Ah, Bapak baru juga pulang udah ditanya-tanya. Astagfirullahaladzim. Pak, nasi satu. Oh iya. Ali. Gimana, Pak Robert? Ya, baik. Gimana kamu? Alhamdulillah. Kamu ngapain sini sendirian? Ini lagi nunggu teman. Kalau kamu, sekarang gimana? Oh, aku sekarang di pondok pesantren sih. Emangnya pondok seru? Seru banget lah. Pertama, itu teman banyak. Ya memang di luar banyak sih teman, tapi kalau di pondok itu temannya itu dari berbagai daerah, tau? Ada lagi yang lebih seru di pondok pesantren. Bukan cuma banyak teman, tapi kita juga belajar ilmu-ilmu agama. Seperti contoh, fikih, hadis, akhlak. Terus kita dikasih tahu gimana caranya berakhlak sama orang yang lebih tua, bagaimana kita beradab sama orang tua, bagaimana kita beradab sama teman, dan banyak deh. Emangnya kamu dari mana? Kalau aku sih mondok di pesantren Hasan Jufri. Yaudahan, saya balik dulu ya. Iya. 95.000 dikali 10. Tumben pulangnya cepat. Bagaimana kita beradab sama orang tua, bagaimana kita beradab sama teman,
dan banyak deh. Pak. Ali mau mondok. Hah? Ali mau mondok? Iya. Emangnya Ali mau mondok kemana? Ali mau mondok ke Hasan Jufri, Pak. Kalau emang Ali mau mondok, besok Bapak tak antar ke sana. Jadi sekarang Ali persiapkan apa yang Ali ingin bawa ke pondok. Ya. Ya, Pak. Li, ayo Li, cepat berangkat Li. Ya Pak, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Oke. Okay. Ya, silakan masuk. Dari mana, Pak? Dari Desa Baru, Kyai. Saya di sini ingin memondokkan anak saya. Oke. Siapa nama anaknya, Bapak? Ali. Oh, Ali. 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 Ingat ya, nanti di pondok jangan ingat-ingat lagi sama orang tuanya ya. Ada di pondok harus rajin. Kalau bisa tiap sholat itu doakan orang tuanya. Bisa? Ya, sudah. Gitu, saya cuma mengingatkan ini Ali. Anaknya sedikit bandel itu. Enggak apa-apa, di sini ada keamanan, pasti aman di sini. Ya. Siap. Sudah, Tir. Ini antarkan Ali ke pondok ya. Carikan kamar yang kosong. Bisa? Oke. Sudah. Terima kasih, Guys. Nah, sekarang ini ada teman baru, namanya Ali. Asalnya dari Desa Baru, sini aja. Nah, Ali, ini kamarnya ya. Nah, ini kasurnya. Nanti teman-teman apa temanin Alinya yang betah Ali di pondok ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ulang. Ya agak dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Susu.
Lih, lu kapan sih? Besok gua, saya salat dulu. Lih. Ya, sana-sana. Ali. Di dalam Quran itu pun jelas kita mengatakan kepada orang tua itu tidak hukumnya haram, tidak boleh. Contohnya si Zaid coba belikan es batu ke tokonya Pak Kamal. Ternyata Zaid, ibu ini selalu nyuruh-nyuruh. Ibu ini selalu memerintah saya. Padahal saya sudah besar. Itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh mengatakan kepada orang tua. Apalagi menentang orang tua. Apalagi mengolok-ngolok orang tua. Itu tidak diperbolehkan. Kalian capek enggak? Capek banget lah. Apalagi tadi kita semua itu belajarnya serius banget. Sampai-sampai enggak bisa bercanda di dalam kelas. Aduh. Ya udah, mending sekarang kita semua istirahat sambil tidur-tiduran aja. Biar selesai capeknya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ada namanya Ali. Iya, saya. Kenapa? Ini ada kirimannya. Oh, terima kasih ya. Iya, sama. Teman-teman, ayo, ada kiriman nih. Bangun. Ayo, kiriman. Ngomong-ngomong, semangkanya manis nih. Iya, ini kan bapak lah yang nanam. Ya jadi manis. Kira-kira besok sambungan siapa ya? Gak tahu. Tapi aku harap sih, ya aku disambang besok. Emangnya lu mau disambang sama orang tuanya? Ya iyalah, namanya juga santri. Oh iya, BTW, rambut kamu buat aku rawa sih? Oh, kalau rambut gue ini buat kedua. Udah senti. Iya. Kalau lu? Kalau aku ya 2 senti sih. Kamu tahu Foden enggak? Tahu lah. Nah, itu aku. Kak, kamu tahu yang ini enggak? Model rambut aku itu. Aku enggak ngerti soalnya. Tulisin dong. BTW lu kalau sumbangan enggak malu sama jadi, orang tua. Jadi kalau ada minggaran yang buta. Si Ali. Ali. Kamu ngapain ada di sini? Kamu enggak tahu kalau aku ada di sini. Katanya kamu jadi kamu mondok? Iyalah. Kok bisa kamu tiba-tiba mau mondok? Aku sih terinspirasi sama kata-katamu yang waktu di warung itu. Oh, alhamdulillah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah, betah. Betah, iya. Itu rambutmu kenapa? Oh, ini. Ya, biasalah. Kalau nggak pernah kayak gini, ya bukan santri namanya. Oh, ini juga? Iya. Sama-sama nih. Han. Tadi kan disuruh Ustaz. Oh iya. Yaudah yuk. Cabut dulu ya. Mau cabut dulu ya. Ada perlu soalnya. Iya, iya. Duluan nih. Iya. Ayo lanjut yuk. Thank you.
Ali, apa kabar di sana? Bapak harap Ali sehat selalu. Teruslah berusaha, belajarlah dengan tekun, dan jangan pernah lupa bahwa Bapak selalu ada untuk Ali. Juga Bapak ingin mengingatkan Ali untuk selalu taat pada peraturan pesantren dan patuhi segala perintah dari Ustadz serta yang lebih tua. Ini adalah bagian penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian Ali. Teruslah berbuat yang terbaik di pondok anakku. Bapak sangat bangga padamu, dan Bapak selalu menyayangi Ali lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan, dengan cinta yang mendalam. Wassalam. Kalimat itu dibagi menjadi tiga. Pertama kalimat isim, kedua kalimat fiil, ketiga kalimat huruf. Kita tanyakan kembali, kalimat itu ada berapa? Tiga. Pertama isim, kedua fiil, ketiga huruf. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatir, ta'al. Yai. Tolong panggilkan Ali yang dari desa baru ya. Nggih, Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ali yang dari desa baru ya? Nggih, Yai. Ali sudah 2 tahun ngabdi di sini kan? Nggih. Sekarang Ali pulang bantu-bantu orang tuanya, kemudian amalkan semua ilmu yang didapat di pondok. Oke, sudah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, Bapak. Kenapa enggak bilang kalau mau pulang? Kejutan untuk Bapak. Oh, iya, yang cepat ke dalam biar cepat istirahat. Hari ini kita belajar tentang akhlak kepada orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā." Kata Allah, jangan mengatakan kepada kedua orang tua kita uff. Uf itu apa? Akeces. Gitu, tak boleh. Kita kepada orang tua harus manut. Sebagai anak harus hormat, harus takdim. Kalau disuruh-suruh harus mau. Faham? Cukup ini pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.